Beribadah menjadi sebuah keutamaan bagi para anggota satuan tugas sebelum melaksanakan setiap pekerjaan, dengan harapan semua pekerjaan dapat dilaksanakan lancar sesuai dengan harapan. Sebagai seorang hamba, tentu urusan beribadah adalah hal yang penting dalam upaya menuju pensucian jiwa. Bahkan di hari Jumat, anggota Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah bersama warga desa Siuhom. Mereka yakin dengan ibadah yang khusyuk dapat menjadikan hati yang lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan segala hal untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.